tingkat tu tak nama apa dah. Mana sana? Ah yang sana ni. Duduk tepi sana. Oh, Datuk. Datuk ni. Ha. Dia Datuk. Tempat. Dia pakai tongkat. Tu dia. Ha? Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحمد لله ثم الحمد لله. Marilah sama-sama kita sebagaimana biasa tidak lupa untuk memanjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi yang penuh barakah ini, pada setiap hari yang kita buka mata, menarik nafas, tanda kesyukuran yang sepatut dan selayaknya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyebut alhamdulillah paling kurang. Ya, paling kurang alhamdulillah hidup lagi hari ini. Kalau boleh panjangkan sikit, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji dan puja bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan kami setelah semalam kamu mematikan kami, dan kami akan dikembalikan kepadamu ya Allah. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, sebentar tadi imam kita membaca ayat yang saya perasan antaranya, والذي أحيا وأمات. Allah itulah yang menghidup dan mematikan, dan Allah Ta'ala itulah juga yang menciptakan mulut untuk kita berkata-kata. Allah Ta'ala itulah juga yang menciptakan kepada kita mata untuk kita melihat. Dan banyak lagi lah sebenarnya nikmat-nikmat kurniaan Allah Ta'ala yang telah dikurniakan kepada kita. Tapi itulah sifat yang telah ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sesungguhnya amat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, pagi yang penuh barakah ini saya ucapkan tahniah kepada semua hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat,
khususnya ayah-ayah yang uzur nampak bertungkat, yang uzur yang bersandar di kerusi-kerusi tu, sandar kat dinding-dinding, ya Datuk ya. Ada yang haji, yang hajahnya. Pagi tadi bila saya melalui lorong ke sini, ada 4-5 orang muslimat, masya-Allah, berkumpulan datang berbondong-bondong menuju ke rumah Allah, ke Masjid Ar-Rahimah di pagi yang penuh barakah ini, tuan-tuan. Di saat orang lain pagi ini, tuan-tuan, sibuk dengan urusan masing-masing. Tadi saya singgah isi minyak kereta di melawati, tuan-tuan. Adalah 2-3 buah kereta lain. Ada yang kereta BMW yang Mercedes. Ada pemuda yang keluar dengan berambut merah, tuan-tuan. Cakap di telefon, IU, kita ada program di Genting. You jangan bimbang, kita akan sampai sebelum pukul 6. Hebat, tuan-tuan, ya. Masing-masing dengan kehidupan masing-masing. Maka marilah sama-sama kita bersyukur, tuan-tuan. Saya khususnya amat bersyukur sebab jadi ustaz, tuan-tuan. Sebab apa? Bila dah jadi ustaz ni, insyaAllah lah, semayang tu, tuan-tuan, di masjid, di surau, tiap malam kuliah maghrib, tiap pagi kuliah subuh, dekat dengan Tok Imam, insyaAllah, dekat dengan surau dan masjid. Alhamdulillah, sebab jadi ustaz. Kalau jadi businessman, toke-toke, tuan-tuan, duk sibuk, tuan-tuan, mungkinlah, bukan saya kata semua toke sibuk tak datang sembahyang, tapi kebanyakannya, tuan-tuan, ni yang duk sibuk, tuan-tuan tahu tak, kalau pergi selayang pasar borong ni, tuan-tuan, pukul 4 pagi dah ada, tuan-tuan. Saya adalah pengalaman dulu, tuan-tuan, masa berniaga kecil-kecilan. Pukul 4 pagi, 5 pagi dah ke Chowkit, tuan-tuan, dah ke selayang ambil rambutan. Saya pernah dulu, tuan-tuan, borong rambutan 2 bakul. Orang besuk panggil 2 jok. 2 bakul, tuan-tuan, masukkan ke dalam bonet kereta, dalam buk kereta, tuan-tuan. Buka lah di pasar-pasar tani pagi-pagi jual, cari rezeki. Masa tu, tuan-tuan, tak jadi ustaz sepenuh masa lagi lah. Baru balik Al-Azhar, tuan-tuan. Balik kampung tengok mak kebesut alamari, tuan-tuan, singgah Kuala Kerai, nampak orang jual petai, borong pula petai seikat 100, RM35, RM30 kalau tak silap dululah, tahun 1998. Borong pula 3 jok ataupun 3 bandel petai, penuh bonet kereta, penuh buk kereta, tuan-tuan. Datang suruh bini ikat 5 keping, 6 keping, jual dia RM2. RM2 seikat. Sekarang ni petai tak dapat dah, tuan-tuan, RM2 seikat, seikat RM5. Baru ni saya tanya di pasar borong, tuan-tuan, 100 berapa? 65, ustaz. Paling murah RM55. Sebab itu kadang pagi-pagi saya duk perasan, nampak ni di pasar tani Greenwood ni, ada seorang duk berniaga petai. Buka bonet kereta, tuan-tuan. Buk kereta keluarkan daripada Proton Saga je, kalau tak silap saya. Ada 5-6 ikat yang 100-100. Jual RM70, RM75. Alhamdulillah, tuan-tuan, rezeki. Mencari rezeki di jalan yang halal, tak salah. Cuma, tuan-tuan, saya sendiri bimbang. Sebab kadang kala bila kita sibuk, bila kita disibukkan dengan mencari rezeki, dibimbangi rezeki tersebut, tuan-tuan, kita cari pula di waktu-waktu orang panggil prime time, solat, sembahyang. Payah, tuan-tuan. Kalau tak percaya,
pasar malam. Biasa buka pukul 5. Duk tengah klimat dia tuan-tuan maghrib lah tuan-tuan tak? Maghrib dengan isyak. Masa tu jarang saya jumpa orang yang bila azan maghrib dia ampas jadah tepi gerai dia. Jarang jumpa. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu bersyukurlah kita ni tuan-tuan. Sebab kalau saya syukur buat jadi ustaz. Sebab masanya Masya Allah, Insya Allah dekat dengan masjid dan surau. Tuan-tuan duduk dekat dengan masjid dengan surau, kebetulan beli rumah dekat dengan masjid dengan surau, untung tuan-tuan. Ya, untung. Berkawan pula mungkin duduk jauh, berkawan pula dengan ahli masjid dengan surau, untung tuan-tuan. Saya teringat sebagai mukaddimah satu cerita. Terlupa dalam kitab apa tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ini, dia biasa-biasa saja. Dia tinggal berhampiran dengan seorang ulama, seorang tok guru, seorang soleh. Contohnya kita sebut dia di rumah tereh lah tuan-tuan. Dia nombor satu, tepi rumah dia nombor dua. Harga pasaran biasanya rumah nombor satu, nombor dua ni, kalau Kuala Lumpur kita kata RM500,000 lah tuan-tuan, betul tak? Ini kawasan Greenwood ni orang tak jual ada RM300,000-RM400,000 ni tuan-tuan. RM500,000 contohnya. Tiba-tiba dia nak jual rumah tu, tapi dia letak harga RM1,000,000. Terkejut orang lain. Orang lain dok offer RM500,000-RM450,000, rumah dia ni RM1,000,000. Kenapa agak-agaknya tuan-tuan? Bila orang datang bertanya kepada dia, dia kata rumah aku ni memang value-nya RM500,000 macam rumah orang lain juga. Tapi ni jiran aku ni value dia RM500,000 juga. Value jiran aku ni, sebab jiran aku ni ulama, ataupun jiran aku ni tok guru, ataupun paling kurang jiran aku ni istiqomah kalau subuh naik motosikal dia datang ke masjid, ada kuliah maghrib dia istiqomah, ada forum perdana dia duduk depan, sah depan, kalau tak depan sangat pun bersandar di tiang. Lebih kurang lah tu tuan-tuan. Jadi value dia RM500,000. Sebab tu aku jual RM1,000,000. Ada hebat ni tuan-tuan. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi yang penuh barakah ni insyaAllah kita akan sama-sama berkongsi, mengambil iktibar daripada susuk tubuh seorang sahabat Nabi, dengan menggunakan kitab modul kita. Kitab pun tuan-tuan bila dah besar sangat, saya seorang yang bawa, nampak orang lain duk simpan kan. Ini kitab sejarah 133 Wira Terbilang, himpunan daripada Rijal Haular Rasul, 60 orang sahabat ataupun kita sebut sebagai pejuang Sri Kandi yang hidup bersama Rasulullah sekitar baginda. Kitab ini ditambah daripada 60 jadi 133 sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang hebat. Yang 60 orang sahabat tuan-tuan, saya mengajar sejak 3 tahun lepas tak habis-habis lagi. Ada masjid, ada surau, saya mengajar 60 orang sahabat tak habis lagi. Itu 60. Kalau 133 ni tuan-tuan, tak tahulah saya ikut-ikut 2 tahun 2080 khatamlah kita insya-Allah. 2080. Itu saya nak tengok dulu tuan-tuan, sama ada tuan mati dulu ataupun saya mati dulu, antara itulah tuan-tuan. Malam ini kita akan, malam pula, pagi ini kita akan membicarakan susuk tubuh sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang dikenali sebagai tokoh harakah dan idola kaum Zuhud.
Abu Dzar Al-Ghifari ataupun namanya Jundub bin Junadah daripada bangsa Ghifar. Diberi julukan, dikenali sebagai salah seorang sahabat pejuang harakah Islamiah, pejuang kepada gerakan Islamiah, dan juga seorang tokoh yang terkenal dengan zuhud, yang mencintai akhirat melebihi segala-galanya. Tuan-tuan, di awal muqaddimah Abu Dzar Al-Ghifari ini, tuan kitab ini Syekh Khalid Abdul Khalid Dr. Khalid Muhammad Khalid menyebut kisah beliau masuk Islam ni pun hebat dah. Pada suatu hari Nabi SAW diberitakan ada seorang Arab Badui datang daripada jauh. Tu huyung hayang tuan-tuan, jauhnya perjalanan, kusuk masai rambutnya, berdebu habis janggutnya tuan-tuan, datang menuju ke Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan rahsia, diam-diam datang nak bertemu dengan seorang manusia yang dinamakan Muhammad. Dia dengar berita Muhammad ini cerita berkenaan dengan ketuhanan. Sungguh indah bahasa dia. Maka beliau masuk Mekah, bertanya, mana Muhammad? Aku dengar cerita bahasa dia indah, umpama syair yang cukup tinggi nilainya. Dia tak beritahulah nak masuk Islam, sebab di zaman awal-awal Islam, tuan-tuan, orang yang baru masuk Islam akan menerima penyiksaan, akan menerima penentangan daripada Abu Sufyan, Al-Mughirah, Abu Jahal. Jadi dia masuk-masuk tu tanya, mana Muhammad? Aku nak dengar bicara dia, cerita dengarnya, syair dia hebat. Maka apabila beliau bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seorang diri, dia pun bertanya, berkata, salam sejahtera wahai sahabat sebangsaku Arab. Alaikassalam, Nabi jawab. Maka Abu Dzar kata, bacakanlah kepadaku hasil gubahan tuan, pendengarkan kepada aku syair yang tuan gubah. Maka Nabi sebut, sesungguhnya dia bukan syair yang digubah. Innahu laquranun karim. Sesungguhnya ia adalah merupakan Quran yang mulia. Maka Abu Dzar kata, bacakanlah kepadaku. Maka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lantas didengar oleh Abu Dzar. Habis saja Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Allah, maka terus Abu Dzar mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Terus beriman. Maka Nabi tak sempat lagi dia nak ta'aruf ni, masuk Islam dulu. Baru ta'aruf bertanya, ya fulan, kamu berasal dari mana? Maka Abu Dzar menyebut, ana min Ghifar. Bila disebut ana min Ghifar, Nabi SAW senyum, tersenyum lebar, bersinar matanya, tanda gembira. Sebab tuan-tuan, kabilah Ghifar ini di semenanjung tanah Arab terkenal sebagai, kalau kita sebut zaman moden hari ini, perompak jalanan lah. Ataupun kalau di lautan, lanun, Pirate of the Caribbean lah tuan-tuan. Ini lanun tuan-tuan. Kalau siapa lalu kawasan dia,
kemungkinan besar memang dia rempak. Dan memang kaum Rifa ni orangnya kasar. Kalau dia berjalan di padang pasir, orang lain mungkin mati kehausan. Orang lain mungkin sesat dalam gurun Sahara tu. Tapi dia tak sesat. Dia kuat. Bayangkan Abu Dzar Al-Ghifari jalan seorang-seorang. Bukan jalan ramai-ramai tuan-tuan, orang lain musafir. Tak mampu nak berjalan seorang-seorang di gurun ni tuan-tuan. Sahabat yang pernah ke Mekah dan Madinah boleh bayangkan. Pernah tuan-tuan pergi ke Uhud kan? Tuan-tuan pernah mungkin melalui daripada Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah. Tuan-tuan tengok kiri dan kanan tu. Kalau Mekah ke Madinah tu tuan-tuan, dekat sampai Madinah dah cantik, dah ada pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, dah cantik lah. Tapi kalau tuan-tuan masuk ke pendalaman sikit, tuan-tuan masuk ke pendalaman, tuan-tuan akan dapati tuan-tuan suasana gurun Sahara ataupun gurun padang pasir ni tuan-tuan kering kontang. Dahlah kering kontang, lepas itu pula tuan-tuan bukit ni tuan-tuan, bukit batu, bukit bukau ni tuan-tuan, bukan macam kita bukit yang tidak ada pokok. Bayangkan tuan-tuan, bukit berbatu ada pokok-pokok renek tuan-tuan. Kabilah-kabilah Arab di padang pasir buat kemah tinggal berpindah ganda. Saya di Mekah baru ni semasa menunaikan haji tuan-tuan, pernah beberapa kali datang ribut pasir. Ribut pasir ni tuan-tuan, kalau orang di Mekah ataupun di Madinah di tanah Arab ni tuan-tuan, bila datang ribut pasir, kalau tengah padang pasir ni tuan-tuan, agak-agak je kena tutup lah. Kena berselimut. Kita di Mekah baru ni, saya masa tu saat di dataran Kaabah. Terlindung lah sikit. Tapi dengan cerita tuan-tuan, orang di luar Masjidil Haram ni lari tuan-tuan, ditapukan tuan-tuan. Sebab ada yang berpayung ataupun ada yang buka kemah terbang tuan-tuan, kemah sekitar Masjidil Haram ni, peniaga-peniaga ni. Kita dalam dataran Masjidil Haram tuan-tuan, tengok sampai debu pasir ni tuan-tuan, tak boleh celik muka lah, tak boleh celik mata lah. Kena pejam, kena tutup dengan dengan kain serban tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, orang Arab jahiliah zaman dulu tuan-tuan, bukan ada bangunan zam-zam tower macam hari ni. Tengah padang pasir datang. Tu nak cerita lagi tentang binatang-binatang buas. Bukan sekadar anjing liar tuan-tuan, serigala-serigala ni tuan-tuan. Di tanah Arab, di tanah tengah padang pasir ni tuan-tuan, kalau kita seorang diri ni tuan-tuan, jadi makanan dia lah. Jadi makanan, tinggal-tinggal tinggal tulang tuan-tuan. Muslimin dan Muslimat, sebab itulah bila Nabi dengar Ghifar, Allah hebat. Ada juga di kalangan Arab jahiliah daripada keturunan Ghifar yang masuk Islam. Ini golongan yang paling keras hatinya, gerebe sifatnya. Samsir lah tuan-tuan masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW mendoakan dengan diberikan kemuliaan kepada Ghifar. Dan beliau diriwayatkan antara yang keenam ataupun yang ketujuh memeluk Islam. Di kalangan 10 terawal, minas sabiqin al-awwalin ataupun minas sabiqun al-assabiqun al-awwalun, golongan awal. Kalau kita sebut 10 yang terawal ni, bukan orang lain tuan-tuan, siapa dia? Khadijah, Ali, Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Zaid bin Harithah. Itu yang antara orang paling awal. Umar Al-Khattab lambat, sahabat lain ramai lambat-lambat. Tapi Abu Dzar ni, daripada nun pendalaman,
termasuk di kalangan yang terawal. Beliau bermukim sekejap di Mekah ni, tuan-tuan nak cerita dalam mungkin dalam sebulan duduk di Mekah ni, tuan-tuan mendalami Islam daripada Nabi, belajar asas-asas Islam. Tapi sifat dia ni tuan-tuan kasar, keras. Bila dia dah memeluk Islam, tuan-tuan, dia tak reti nak rahsia Islam dia macam orang lain. Baru 5-6 orang masuk Islam, tapi dia berani berada di depan Kaabah. Dia kata apa? Ya ma'asyarul Arab, inni asyhadu an la ilaha illallah. Dia berteriak. Dia bangun di Bukit Safa tu, dia kata, wahai orang Arab, kamu kena tahu aku ini dah Islam. Aku dah Islam. Tak sempat tuan-tuan nak bercakap lama, tuan-tuan. Tak sempat nak bagi kuliah, tuan-tuan. Datang Abu Jahal balut, datang Abu Sufyan sepak terajang. Yang ada kayu pukul dengan kayu, hampir mati, pengsan, sampai pengsan. Dipukul sampai pengsan. Sehingga Abu Sufyan baru teringat. Ini pemuda ni dari mana ni pemuda ni? Diberitakan dari kabilah Rifat. Maka Abu Sufyan kata, cukup, jangan mati, bahaya. Sebab kalau mati, kamu nak pergi berdagang ke Yaman, nak melalui padang pasir, silat-silat hari bulan, semua harta benda kamu akan dirompak. Bukan setakat dirompak, kamu akan diserang oleh kabilah Ghifar sebab balas dendam bunuh salah seorang daripada kaumnya. Arab jahiliah ni, tuan-tuan, memang dia jaga kabilah masing-masing. Itu lebih Arab. Arab jahiliah terkenal dengan asabiyah. Semangat perkauman dia tinggi. Sebab itu Nabi SAW di awal-awal Islam, tuan-tuan, walaupun seorang Nabi, tuan-tuan, berada di Mekah, tapi Arab-Arab lain tak berani nak bunuh Nabi. Sebab Nabi, kabilah yang paling besar, yang paling mulia. Daripada Adnan ni, daripada Abdul Muttalib, daripada keturunan Abu Talib, ni pembesar-pembesar Quraisy, anak pembesar. Kalau bunuh Muhammad, bunuh Muhammad perang. Macam hari ni lah, tuan-tuan. Suasana yang cukup genting berlaku di tanah Arab, khususnya di Saudi. Pakat-pakat kita doakan agar Allah Ta'ala ya, memberikan jalan penyelesaian terbaik kepada Raja Saudi hari ini, Salman, dan anaknya, putera Salman, putera mahkota. Walaupun sumber yang kita dapati baru-baru ini, salah seorang mati terhempas helikopter katanya, dan yang terkini anak bongsu kepada Raja Fahad berumur 44 tahun, macam saya, muda lagi, tuan-tuan, muda sangat lagi, meninggal dunia. Dan berita semalam seolah-olah menggambarkan Saudi dan Lebanon akan berperang. Tak lain dan tidak bukan, itulah di antara tanda-tanda min amaratil qiyamah. Benarlah tanda-tanda kiamat, tuan-tuan, akan berlaku huru-hara. Akan berlaku perang saudara. Lama dah perang saudara yang besar-besar, Iran dengan Iraq, kan? Lama dah peperang Arab ni, tapi sekarang dah mula merebak, tuan-tuan, dah dekat sangat. Sehingga peluru pemandu ditembak ke Jeddah, cuba disasarkan ke Makkah Al-Mukarramah. Hasil lawatan bapak, Godfather yang paling besar baru-baru ini, berlaku perancangan demi perancangan. Ya, Presiden Amerika yang baru ni, tuan-tuan, ya, tak tahu apa yang berlaku, tetapi nampak berlaku perubahan drastik. Di Saudi sendiri, tuan-tuan, daripada zaman berzaman di Saudi, orang perempuan tak dibenarkan bawa kereta.
Orang perempuan ni tidak dibenarkan untuk tidak bernikah. Mesti pakai tutup muka, mana pampuk mata tuan-tuan. Dalam keadaan tutup mata tak bawa kereta pun banyak mana berlaku jenayah jalan rogol tuan-tuan. Ini pekerja-pekerja tuan-tuan daripada luar negara yang jadi sama ada kita kata bekerja sebagai pekerja-pekerja perempuan di rumah-rumah. Banyak kes berlaku. Orang perempuan, anak-anak gadis yang bekerja tuan-tuan di sana, banyak kes yang berlaku. Itu dalam keadaan tidak dibenarkan untuk keluar lagi. Tidak dibenarkan kebebasan kepada wanita. Sekarang ini diberikan kebebasan. Lagi teruk. Orang Arab Saudi pun tak boleh fikir, dia kata macam mana dia kata. Yang tidak dibenarkan hari ini pun teruk dah. Kalau dibenarkan, lagi hancur dia kata. Ya? Ha, kita kena faham tuan-tuan. Arab ni dia lain sikit daripada Melayu. Melayu ni jenis warak tuan-tuan. Ha, warak dia je kan. Tengok dia nampak perempuan dia bersandar kat dinding. Bersandar je kat tiang tuan-tuan. Ha, orang Arab lain tuan-tuan. Dia pandang semacam. Nampak orang perempuan pun dah pandang semacam. Sebab tu negara Arab, saya mengaji di Mesir dulu tuan-tuan. Wanita-wanita, pelajar-pelajar, perempuan tidak dibenarkan keluar seorang diri. Mesti keluar berkumpulan empat orang ke atas. Dan mesti ada muraqib. Mesti ada lelaki, seorang lelaki ataupun dua orang lelaki yang pergi bersama. Kalau nak pergi pasar ke, nak pergi beli buku ke, nak pergi kuliah ke tuan-tuan, kena ada muraqib. Kena ada seorang lelaki sebagai penunjuk jalan. Sebab banyak juga kes berlaku dulu-dulu ya tuan-tuan, yang jenis berani ni tuan-tuan, keluar seorang, dua orang tuan-tuan, keluar tuan-tuan, seorang hilang, tak tahu di mana. Sedar-sedar, jumpa-jumpa, mati lah tuan-tuan. Ha, itu negara Arab. Ha, orang perempuan ni tuan-tuan berada dalam keadaan tidak aman, betul. Tidak begitu aman. Ha, jadi tuan-tuan, balik kepada perbincangan Abu Dzar ni tuan-tuan, Abu Dzar ni samsing jalanan lah. Sebab itu bila dia masuk Islam, nak bunuh dia orang tak berani. Sebab apa? Kalau bunuh, siap. Sila-sila hari bulan, kita nak pergi bermusafir, nak berdagang tak boleh. Kena rompak, kena bunuh oleh kabilah Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab bangsa Arab terkenal dengan bangsa Asabiyah. Ya? Semangat perkauman dia tinggi. Semangat pergauman ni sebenarnya tak salah sebenarnya. Al-Asabiyah ni, semangat bangsa tak salah. Macam saya, bangsa apa? Bangsa Besut. Saat zaman ni Al-Besuti, bangsa Besut. Saya bangga dengan orang Besut. Tak salah bangga dengan orang Besut. Terutama untuk kebaikan. Tuan orang mana? Orang Kelantan ke? Ada orang Kelantan sini. Orang Kelantan terkenal dengan Asabiyah. Semangat perkauman yang tinggi, betul tak? Orang Kelantan pergi mana-mana pun dia kecek Kelantan, payah nak tinggal, betul tak? Sayang dia pada bahasa Kelantan dia, terutama kepada budu dia, kepada nasi kerabu dia, dia akan tinggal. Betul tak orang Kelantan? Ni Kuala Lumpur ni tuan-tuan, kalau buka kedai nasi belauk Kelantan ni tuan-tuan, penuh tuan-tuan. Sebab orang Kelantan, bila orang kedai nasi belauk buka, orang Kelantan pakat mari makan. Dia lebih kurang sama dengan bangsa sahabat kita dari seberang, Indonesia. Indonesia ni tuan-tuan, dia datang sini, dia buat bakso dia. Dia buat mi bandung dia. Dia buat macam tempe dia tuan-tuan. Puak-puak dia pakat beli. Dia buka restoran, dia buka kedai runcit, puak-puak dia pakai pakat sokong. Asabiyah yang baik, sokong menyokong ke arah kebaikan. Asabiyah keperkauman yang tak baik, antu'ina qaumak 'ala dhulm. Itu tak betul. Awak membantu, tolong kaum kamu walaupun kaum kamu salah. Walau salah disokong juga. Main bola kawan ini. Peteh geng kita, peteh Terengganu, peteh Terengganu, peteh. Bila kawan ni peteh, kena kat merah, bergaduh tuan-tuan. Memang kita confirm salah. Tapi oleh kerana geng kita kan, puak kita, hancur tiga buah buah buat Kelantan. Contohnya. Dulu, zaman dulu. Kalau
main bola Kelantan lawan Terengganu ni tuan-tuan. Orang Terengganu pergi Kelantan, cabut tayar kereta tuan-tuan. Pecah ceramik. Orang Kelantan pergi Terengganu, geng Terengganu pula kena. Dululah zaman jahiliah. Sekarang tak ada dah kot. Sekarang ni dah berjuruh lah. Dulu kalau main bola tak bergaduh, tak sah tuan-tuan. Padahal konfus salah, tak betul. Jadi perkauman ni sebenarnya, semangat perkauman secara dasarnya tidak salah. Tetapi yang menjadi salah bila kita bantu membantu ke arah kezaliman. Tak betul pun kita sokong juga. Macam kita lah ayah. Anak salah curi ayam orang sebelah rumah contohnya. Curi duit orang sebelah rumah. Orang sebelah rumah datang bawa anak kita. Ini mamat ni curi duit ni. Bukan curi duit, curi pelapik zing ataupun curi, ialah budak-budak mak dadah hari ni kan ramai kan. Ini curi atak zing, curi pelapik besi. Bawa ni ada bukti, siap dengan gambar. Kita ke debeh. Sebagai ayahnya tak peduli, saya ayah. Ya. Dia sokong juga anak. Walaupun salah. Itu dia panggil semangat perkauman yang tidak bertepatan dengan Islam. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari ini sebab itu dinamakan sebagai tokoh gerakan Islam yang ulung. Sebab apa? Dia berani memperkatakan kebenaran. Masuk Islam baru sehari, bangun dah di depan Kaabah. Hari kedua dia pergi pula semayang depan Kaabah, tak sempat nak angkat takbir yang kedua. Allahu Akbar, tak sempat. Hanya kumun ke Abu Jahal, Abu Lahab semuanya pukul sampai pingsan pula. Begitulah sampai 2-3 hari tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW nasihat dia, baliklah kampung kamu. Baliklah kampung kamu untuk menyampaikan Islam kepada kaum keluarga kamu. Ya. Dan berlalulah hari-hari yang panjang. Tuan-tuan, dia balik sejak daripada awal Islam sampailah bila tuan-tuan, agak-agak ni. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Nabi berada di Madinah, maksudnya marhalah Mekah tu dah 13 tahun. Nabi duduk di Mekah 13 tahun, pergi Madinah 10 tahun, 23 tahun ya. Dah lepas 13 tahun, Nabi tak ada pernah dengar cerita tentang Abu Zar ni, hidup ke mati. Ialah zaman dulu tak ada radio, tak ada TV, tak ada telefon, tak ada WhatsApp tuan-tuan. Balik-balik hantar je ke perbatasan. Ila liqa Abu Zar, panjang umur kita jumpa lagi. Bila Nabi SAW berada di Madinah lebih 15 tahun lah lebih kurang, satu hari ada sahabat beritahu ada satu rombongan beratus orang, bukan 10 orang, beratus, daripada jauh datang berkepul-kepul debu naik ke udara. Sahabat-sahabat bimbang beritahu Nabi, ya Rasulullah, ini kaum mana pula, kuat mana pula nak datang serang Madinah. Tapi nampak bukan gaya nak berperang. Sebab berjalan bawa unta tu perlahan-lahan beratur. Maka tuan-tuan, bila makin dekat, ternyata rombongan itu tidak lain dan tak bukan kabilah Ghaffar dan Aslam. Kabilah daripada Ghifari tadi dan Aslam yang dikerahkan semuanya oleh Abu Zar. Daripada datuk, nenek moyang, yang tua, yang muda, sampai yang kanak-kanak datang masuk ke Madinah dan berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mengucapkan satu ucapan yang masyhur, ghifarun ghaffarallahu laha. Kaum Ghifar, Ghifar ini berasal perkataan dalam bahasa Arab ghafara. Ini ucapan Nabi, dia kata Ghifar, kaum Ghifar dighafarkan, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan kaum Aslam, aslamu wasalamahallah, mereka telah Islam, telah masuk Islam,
telah terima kedamaian dan akan didamaikan oleh Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat tuan-tuan gembira sungguh bila terima, bukan seorang. Ya, bukan dua orang. Macam kita lah ni tuan-tuan duduk di Masjid Rahimah ni tuan-tuan, bayangkan. Di tengah saya menyampaikan kuliah, tiba-tiba datang 500 orang daripada luar. Datang-datang masuk masjid dengan tazkirah Allah, dengan kuliah 500 orang. Macam mana perasaan kita? Ini puak mana pula ni? Kan? Puak mana pula bila saya bertanya, ni puak mari mana ni ramai-ramai ni? Ustaz, ini puak-puak besuk kita ni ustaz. 500 orang saya kumpulkan. Macam mana perasaan saya? Allah, puak-puak besuk kita hebat sungguh. Contohlah kan. Ada kau orang besuk hari ni ni? Ada. Ada belakang seorang, ada juga alhamdulillah, ingat kata ada kan. Ingat kata ada. Ada memang saya perasa ada orang besuk kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Abu Dzar Al-Ghifari ini tuan-tuan terkenal sebagai salah seorang sahabat yang berani menyatakan kebenaran. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau uzur dah, Abu Dzar ni tuan-tuan dipanggil oleh Nabi. Nabi bertanya, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapat kamu bila kamu menjumpai, bertemu dengan pembesar yang zalim, yang mengambil barang, yang mengambil harta rakyat, menyimpan harta rakyat dan mengambil upah, membesarkan rumah, memperbanyakkan kereta-kereta? Maka jawab Abu Dzar kepada pemimpin yang zalim, pembesar-pembesar yang menumpukkan harta ini, saya akan tebas mereka dengan pedang. Saya akan tebas leher mereka dengan pedang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, adakah kamu setuju kalau saya beritahu jalan yang lebih baik? Ya Abu Dzar, kamu setuju tak kalau aku beritahu ada yang lebih baik daripada itu? Maka Abu Dzar tanya, apakah yang lebih baik daripada itu ya Rasulullah? Kamu bersabar, kamu bersabar sehingga kamu dipertemukan dengan aku. Kamu bersabar, jangan hunus pedang tebah leher orang, jangan bunuh orang Islam di kalangan orang Islam yang lain. Dan Abu Dzar pegang nasihat itu dengan sungguh-sungguh. Berlalulah zaman yang panjang. Abu Dzar ni terkenal dengan sahabat yang puasa sehari, berbuka sehari. Seorang sahabat yang terkenal hanya ada dua pasang jubah dia. Ada dua pakaian dia tuan-tuan. Satu untuk dia beribadat, satu lagi untuk dia bekerja. Oh, macam tu tuan-tuan. Dia terkenal dengan sahabat yang ada dua ekor binatang saja. Satu seekor keldai untuk dia tunggang pergi berjalan buat kerja, dan seekor lagi seekor kambing untuk dia perah susu untuk minum. Ha tu tuan-tuan. Kita ni ada berapa ekor keldai tuan-tuan? Bukan keldai lagi, kita ada unta ni tuan-tuan, betul tak? Kita gambarkan keldai ni macam kerja kancil lah tuan-tuan, tu keldai zaman Nabi, kancil lah. Orang belakang dia sebut ada 5 buah ustaz kan. Ada 5, bukan 5 buah, bukan 5 ekor, ada 5 buah ustaz. Yang buat pergi pasar Myvi, yang pergi buat kerja BMW, yang pergi meeting kontrak-kontrak besar Mercedes, yang angkut barang tuan-tuan starek ramai sikit kan. Itu rezeki kurnia anak Allah. Tapi Abu Dzar zuhud, masya-Allah tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Ringkaskan cerita pukul 7 dah tuan-tuan, nampak dah cerah dah. Nasi lemak pun dah ready belakang rasanya. Biasa ada nasi lemak kan. Ringkaskan cerita, Abu Dzar ni tuan-tuan hidup di zaman Abu Bakar. Dia berdiam diri, dia buat kerja sendirilah. Diam di rumah dia, pergi masjid sembahyang, sampaikan kuliah tazkirah kecil-kecilan di Masjid Nabawi. Zaman Abu Bakar selesai, dia rasa tak ada masalah. Sebab zaman itu sahabat-sahabat tidak membesarkan rumah masing-masing, tidak menambahkan kereta masing-masing, tidak menumpukkan harta kecuali dengan jalan yang benar. Tuan-tuan, sampai kepada zaman Umar pun terbaik.
Sehinggalah tiba di saat di zaman Osman. Pada masa itu wilayah Islam luas dan ramai pemimpin-pemimpin umat Islam, gubernur-gubernur mula menyimpan harta, memperbanyakkan harta sehingga rumah-rumah lebih besar daripada masjid. Masa itu Abu Zar tak boleh duduk diam dah. Maka dia bangkit. Bangkit dengan satu tanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran. Dia bukan bangkit di Madinah. Dia raung seluruh negara, seluruh wilayah Islam. Macam saya ni tuan-tuan, kuliah sekitar Gombak, Kuala Lumpur je. Sekali-sekala adalah pergi Melaka, Negeri Sembilan, Perak. Tapi Abu Zar ni tuan-tuan, seluruh wilayah Islam. Wilayah Islam punya laluan. Daripada Mekah, dia ke Madinah. Dari Mekah, Madinah, dia ke Yaman. Dari Yaman, dia ke Mesir. Dia jumpa Amr bin Al-As. Dia kata, kamu ni jadi gubernur. Rumah besar. Nabi marah berumah besar. Sahabat aku, sahabat tak berani nak lawan Abu Zar ni. Abu Zar ni terkenal sahabat yang yang warak. Pakat dengar berlaku. Dia pergi ke Syria. Di Hams, Halab tu, tempat perang hari ni. Dulu Halab Syria ni wilayah yang subur. Dan memang orang Syria ni tuan-tuan terkenal dengan orang yang yang hebat. Bidang perniagaan hebat. Dan gubernur di sana bukan orang lain, tak lain dan tak bukan Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat Nabi yang hebat juga. Tapi terkenal Muawiyah ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang yang hidupnya mewah. Dengan mungkin dengan kekayaannya, dengan gaji, dengan mansur yang banyak. Maka Abu Zar rasa tak puas hati. Tak puas hati, dia pergi, dia nasihat. Muawiyah pun sama juga, bakat dengar belakang. Cuma dia, dia rasa tak berapa selesa lah. Bila dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Basrah. Akhirnya tuan-tuan, sampailah. Kita tak payahlah sebut nama sahabat-sahabat. Walaupun riwayat ada sahabat-sahabat yang mengadu kepada Osman. Adalah sampai laporan kepada Osman, Abu Zar telah membuat suatu kumpulan untuk memberontak kepada khalifah. Dibuat tuduhan ni. Padahal Abu Zar cerita kebenaran. Adalah gubernur-gubernur tadi yang tak puas hati hantar laporan, ya Osman, Abu Zar ni nak berontak terhadap khalifah Islam. Duk marah pada gubernur, nak lawan gubernur. Mungkin nak nak menjadi pemimpin ni. Nak buat parti baru ni, nak masuk belahan raya ni, nak lawan khalifah ni. Macam itulah kontornya. Musim-musim belahan raya lebih kurang macam itulah. Nak lawan ni menteri besar ni, nak lawan ni presiden ni, nak lawan khalifah Amirul Mukminin. Maka Osman panggil Abu Zar. Wahai Abu Zar, Osman panggil dan berdialog. Betul ke kamu buat macam ni? Cerita Abu Zar, cerita aku nyatakan kebenaran. Sebab aku dengar Nabi sebut, Nabi berpesan, berwasiat kepadaku, hiduplah atas dunia sekadar yang perlu. Tapi aku melihat pemimpin-pemimpin umat Islam di kalangan sahabat-sahabat yang jadi gubernur ini bermewah-mewahan kehidupan mereka. Sedangkan aku ada keldai seekor dan ada kambingnya. Tapi sahabat-sahabat aku nampak mula cinta kepada dunia. Maka khalifah kata apa? Osman kata, wahai Abu Zar, kamu tak payahlah pergi ke Kufah, ke Mesir, ke Syria. Kamu duduk bersama aku di Madinah. Dengar nasihat aku, duduk bersama aku. Aku perlu kepada orangmu untuk memberikan nasihat. Ini khalifah Osman bin Affan dengan bijaksana. Tapi Abu Zar dah ada firasatnya. Dia kata, tak apalah wahai Osman, kalau itu pandangan kamu, aku minta izin untuk beruzlah. Dia minta izin untuk pergi satu kawasan di Nur, di kampung halaman, duduk di padang pasir beribadat. Namun demikian tuan-tuan, sampai kepada peringkat beliau ni ada syaukah, ada pengaruh yang besar. Ramai dah orang-orang miskin ni setuju dengan Abu Zar Al-Ghifari. Maksudnya, kalau ada sahabat-sahabat yang berkumpul nak tubuh parti baru, nak lawan Osman bin Affan, boleh sangat.
Datanglah delegasi-delegasi, ramai datang jumpa dengan dengan Abu Zar Al-Ghifari. Pujuk dia untuk tubuh parti baru, kumpulan baru lawan khalifah. Maka Abu Zar Al-Ghifari halau balik. Aku taat kepada Osman bin Affan. Dia merupakan menantu Nabi, khalifah Amirul Mukminin. Kalau dia suruh aku nun pergi sampai ke Laut Cina Selatan pun aku akan pergi. Macam itulah dia kata. Kalau dia suruh aku beruzlah sampai ke benua Afrika pun aku akan pergi. Tapi aku tidak akan sesekali mengangkat pedang untuk lawan khalifah umat Islam. Ini tuan-tuan ketaatan yang ditunjukkan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Walaupun tak setuju, tetapi dia menyatakan yang benar, bukan untuk memberontak terhadap kerajaan Islam, terhadap ketua umat Islam. Jadi tuan-tuan, panjang lagi cerita Abu Zar Al-Ghifari ini, baru separuh. InsyaAllah kita akan sambung cerita dan kelebihan, ibrah dan pengajaran kehidupan sahabat Abu Zar Al-Ghifari ini pada muslimi dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah. 2 minit terakhir saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, alhamdulillah saya dah dapat consent letter ataupun surat akuan, surat memberi kuasa untuk menguruskan tanah di atas nama